Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaproli Multimedia di SMK Negeri 1 Rotambayat, Ibu Nurwandini. Anak-anakku semuanya, kenapa kalian masuk jurusan multimedia? Karena di jurusan multimedia, kalian akan belajar banyak hal. Yang pertama, yaitu kalian akan belajar desain grafis percetakan, fotografi, animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, audio video. Anak-anakku semuanya, kenapa kalian masuk jurusan multimedia? Karena dengan kalian masuk di jurusan multimedia, nanti setelah lulus, kalian akan bisa memilih banyak hal. Yang pertama, kalian bisa kuliah. Yang kedua, kalian bisa bekerja. Yang ketiga, kalian bisa membuka wira usahawan sendiri. Anak-anakku semuanya, marilah kita bergabung di jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Rotambayan. Ibu tunggu karya-karya kalian di sini ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.